Zombie apocalypse. Yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Oke, jadi di video kali ini ya, video ini tidak mengandung informasi-informasi penting yang banget-banget yang pengen gue kasih tahu ke kalian, cuman daily-daily santai aja. Dan ada beberapa info tentang akun gue sih yang pengen gue kasih tahu, walaupun gak terlalu penting buat kalian ya. Semoga videonya menghibur. Oke, nanti di akhir video juga bakal gue ngebuka orange gear ini. Bisa buka dua kali, lumayan lah ya buat ini. Mana tahu hoki dapat HP crit ya. Aduh, gue pengen banget nih baju HP crit. Nah, itu gue dapet tuh dari ini nih. Awal ceritanya dari klub kompetisi. Nah, ini kalian pasti tahu nih. Udah ganti ya? Lah, gue baru sadar nih. Ini nih kalawakan guys. Ini nih kalawakan, ganti nama loh. Nah, jadi klub gua kalah ya sama kalawakan ya. Udah pasti lah, gila, siapa yang bisa lawan kalawakan? Ada Jinki, ada Shaorum ya, gak bakal kuat, gila. Nah, ini gua berhasil menyapai ke babak final, berarti gua di sini juara 2 ya. Gua berhasil menang lawan Eagle, gua berhasil menang lawan OPM Fans. Dan terakhir gue kalah lawan kalawakan, dan gue udah ketemu kalawakan tuh 4 kali dan 4-4nya tuh kalah semua guys. Gue gak ngerti lagi gimana cara ngelawan itu. Dan ada kemungkinan nanti kalau misalkan kita merge server sama kalawakan, klub gue bakal pindah ke kalawakan sih. Karena di sini sultan-sultannya standar, gak yang hype banget kayak si Shaorum sama Jinki. Jinki sama Shaorum kan gila banget guys, gue gak mungkin kalian gak tahu mereka ya yang main OPM. Dan gue berhasil mendapat posisi kedua dan gue dapet ini. Nah, nanti ini kita bakal buka, dan kita bakal buka tipis-tipis lah ya resource-nya. Oke, setelah itu kita lihat ini dulu aja ya, apa hasil dari kompetisi gue lawan kalawakan resource. Gila, menang kalah jauh coy. Dia 69.000, gue cuma 50.000, itu kurang lebih 19.000 ya. Dan dia berhasil material factory occupied-nya 2.800. 2800 menit dan gue cuma 1300 menit, makanya bisa kalah jauh. MVP-nya Duragon. Ih, kok Duragon sih? Emang dia ngapain ya? Padahal Duragon ini di bawah gue loh akunnya. Dia belum bisa lawan gue. Dan ini MVP dari tim musuh adalah Kaizen. Kalawakan tuh apa ya? Mereka tuh pinter ngatur BP-nya guys. Jadi apa? Shaorum ditaruh di situ, Shaorum ditaruh di sini, itu bisa dimainin sama mereka gitu. Pinter, mereka udah tahu triknya. Dan klub gue tuh belum ada yang sekuat Shaorum gitu, makanya nggak bisa ngelawan juga ya. Itu di kayak digendong Shaorum sih. Tapi gue salut juga sama kalawakan tuh kompak ya. Oke, kita bakal klub challenge lah, tipis-tipis lah. Wih, tiga lagi coy. Tiga lagi nih. Cuman kayaknya belum bisa deh. Oke, gue pengen juga, udah lama juga banget nih nggak ngeliat perkembangan klub bos gue. Walaupun skornya biasa-biasa aja. Oh, ini kita ulti aja. Ulti, nice, critical, ini injury aja. Terus ini ke Mel Jalgat. 7 juta doang. Aduh, gimana sih? Maksud 7 juta doang? 5 juta coy. Lumayan lah.
60,2, critical 52%. Dan ada kemungkinan nanti ini gue bakal gue ganti HP crit kalau dapet ya. Mudah-mudahan nih dapet HP crit. Gue berharap banget. Dan nyamuk gue kurang lebih seperti ini sekarang. Attack-nya 512.000, HP-nya 2,9 juta, dan critical cuma 38% guys. Cuman dari sini doang gue dapet critical 1. Lumayan lah ya. Di ininya gue juga gak punya HP crit. HP crit, attack crit. Oke, Gyoketsu gue udah mulai gak kepake ya sekarang ya. Gue cuman build dia jadi tank. Gyoro mau kurang lebih seperti ini. Dikit lagi B5, gue nungguin comeback Gyoro supaya dapet chart-nya ya, biar kita bisa menghemat chart lebih jauh lagi. Dan watchdog man gue kurang lebih seperti ini ya. Gue belum ada invest kartu bintang ke dia karena gue bakal ambil Tatsumaki dan gue gak bakal bisa nge-up si ini ya, watchdog man. Jadi gue kurang lebih watchdog man gue hanya untuk support, dan dia dikit lagi B4 guys ya, kurang beberapa shard lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, sekarang kita buka ini ya. Buka inilah. Oke, pertama nggak usah pakai trik guys. Pertama nggak usah pakai trik. Pakai trik aja deh, gue ngeri. Layak untuk dicoba guys. Ini tuh layak untuk dicoba. Nggak ada salahnya untuk dicoba juga ya. Oke. Attack hit, attack rest. Kok gue ngiler ya? Baju. Aduh, celana. Celana primal, celana primal. Attack persen. Attack persen atau attack critical damage. Gak. Attack block lu. Gila. Oke, kita ini ya, teori sampai dapat defend, guys. Teori sampai dapat defend. Nah, defend ya. Defend attack nih. Oke, please. Please. Aduh, celana. Ih, bling-bling coy. Ngebling-ngebling coy. Celana tapi sweet. Celana sweet gue butuhnya apa ya? Random aja ya. HP, crit damage, guys. Oke. 1 2 3. Wih, attack speed. Aduh, bawahnya defense. Attack speed defense loh. Bisa-bisanya ngasih defense. Ya ampun. Tapi black ticket gua ada 55. Ini belum gue beli ya. Gue masih manage diamond gue. Terus ini ada 500. Ditunggu aja. Gue nungguin 1000. Baru gue mau gacha nanti. Tunggu aja guys videonya ya. Ini kurang lebih. Oh, kita bisa beli gak ya dari World Disaster. 9. Ini cuma dapet 3. Cuma beli ini aja lah. Karena lebih worth ini ya. Gue lebih mau yang ada Knight Primal atau Sweet guys. Oke. Dan ini arena gue kurang lebih seperti ini. Masih di rank 6, belum tembus ya. Kita lihat inilah penutupan, kita lihat replay. Kita lihat setry hard apa sih mereka nih sampai nyerang gue mulu. 4 juta standar. Berapa genos ya? Aduh, 10 juta doang nih yang asli. Dar, 19 juta langsung mati lo. Oke lah, ini udah kelihatan ya menangnya. Oke, dia rank 20 sekarang, gila, dulu padahal bisa di atas ya. Oke, jadi kurang lebih videonya seperti itu aja, cuman info-info biasa aja sih, sekalian buka gear. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih jauh lagi, guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.